guys dapat poin dari untuk agen untuk apa? Info suka apa mas? Agen jurangkah? Woi, iya, aku belum tahu ngerti gue. Agen jurangkah? Kau lokasi ni kau jelek way kau ya? Iya sih. Pung biru sih. Cici macam dah. Wah lumayan. Lumayan. Hidup juga jamnya ini. Gue kira urip jamnya. Urip. Nyetan ulang terus ngerti jamnya. Jadi ya. Mantap. Yang kau agen jurangkah? Kau yang di? Aku yo pengen ngerti. Jadi kau ikuti terus video ini guys. Ini Jogja Ngulon urip iki timbangane. Ngulon terus. Ya. Oh. Timbangane ngarep e. Timbangane 0607 Jogja Ngulon jerit. Nek 0607 urip e Bangun Ngulon. Oh, mulai gitu. Mulai dari Majenang ngono kae urip. Iki wis ngene wis urip ya. Oh, nyatane mau. Tapi Ngulone enggak terlalu. Ini Sampang Ngulon enggak terlalu. Oh, iya iya. Ternyatane mau gampang ya spoin ya. Aku yo kaget. Jadi iki mau selepas terminal poin yang gamping mantep. Terus kok mau tanya jurangkah yang di aku yang penasaran jadi itu sudah perbatasan di luar provinsi perbatasan bare bandara Sporjo atas Sporjo Jogja. Oh iya perbatasan provinsi berarti nanti kita lihat guys. Oke okay? Oke okay. Lali di like dan subscribe saya pengen bareng 7604 startnya tak balik ini menit 2330 start Cicahang Bandung jam 1 start Surabaya Bungurasi. Pas iki tekan bandara terus ana penumpang arep medun barang mantep. Kemoga-moga ya ana poin nang cedak-cedak bandara. Loh, Gus. Bandara, iya. Arep bandara. Diperbaiki sampingnya diperlebar Prozac terus jembarin kabe jarane ini operasi balapan sutomaro ya pemerintahnya ngerti. Oke okay, gue iya lupa-lupa dengan tangan kotor. Oh iya jembarin jalannya kayak ini maksudnya berlebar istakan gue kertuanya itu gampangnya jalannya ini orang jembarin apa ya. Aduh, bener. Wis wayahe dijembarke. Ini guys, ngedukke penumpang. Masih. Udun ngene, Mas. Iya, Pak. Mantap. Hati-hati ya, Mas ya. Oke, Pak. Siap. Momo beraksi, guys. Dadah Momo. International Airport. Ayo rono ne suwadoh lur, dadi nek kowe medhun kene ya mlakune lumayan iki ya. Waduh tenan. Kok ojek kok? Endi? Ojek iki sing bener iki lho, ojek. Oh, kuwi ojek kuwi. Piro, Mbak? Paling 20.000. Oh, 20.000. Oke, okay. Tadi gue balik langsung menuju Jurangka. Pistet. Paketan pun wah sangat. Topernya penumpang loh, gak ada yang ngarep lagi. Saking kebaik bagasi. Iya, harus gak iso amut barang kan. Kader-kader harus buka bagasi. Hehehe, jauh-jauh. Bahaya, beduk. Ya benar-benar sesuai perkiraan. Agen Jurangkah. Poin 1 turun di Pacinya. Agen Jurangkah. Agen Jurangkah poin guys mantap sekali iki. Agen Jurangkah ning kene lokasine. Mantul. Yo mlebu meneh. Agenku ada lali dia. Nggih, niki to, Mak. Oke. Okay. Oh, iki guys, Jurangkah ini. Ah, oke, okay, mantap. Terima kasih Mas YouTube. Suun, monggo.
Don't forget. Iki pinter bahasa Inggris momo iki. Last dunia. Leker. Asline guru bahasa Inggris kok. Asline ta? Oh. Cuman gagal. Gagale mergane Isen nek masalah ngono dhek iki anu lho. Wedi lho ngawur li. Dhek iki wedi lho. Nek masalah ngono ki wedi. Ada apa ya sebenarnya? Ya intinya kita udah dapat penumpang di agen Jurangkah ki mau ya. Bari perbatasan provinsi. Terus kiri jalan agen Jurangkah Point, alhamdulillah menyenangkan sekali. Dari ini langsung diganti dengan karcis. Plus servis makan, mantul. Mamas Momo. Momo. Si Momo. Si Momo lewat. Si Momo lewat Pratomo. Seneng kayak guys, anggere untuk Point ini aku seneng banget. Aku melu ngetrip ngono tapi nek ora enek poin ki aduh malah susah. Terakhir ki aku sing paling parah zaman ngetrip 731 kondekture Julio kayak paling parah. Seko Cilacap sampai wates penumpang aku tok. Cikur aku nganti aduh piye ya arep guyu ya angel. Ya tali. Aduh. Nek ngene kan nyenengke ya. Next time nyoba lagi yang lain, moga-moga yang ngrejekeni. Muka-muka. Ini jalannya bien, jalan yang lawas kini ki asli bien. Ganti jembatan anyar. Rel 7604 leker rel double rel ganda daerah ndi kili jeneng kili ikun jurang kah Papangsari. Hah? Papangsari. Mas Pratomo baru menjalankan tugas ini ya. Piro mau tiketnya mau? 190.000. 190 tarif hari raya. Tarif Banjar, Tasik, Ciamis sama. Madune ini. Madune? Majenang. Oh Majenang. Nanti dari Malang Bong sampai Bandung. Tarifnya Bordo. Bandung. Oh ngono. Hari biasa kan Malang Bong tarif sendiri. Oh. Tasik Banjar tarif sendiri. Angger kiye? Sama. Oh. Mantap. Tomo ini langsung kekawian PR kok ngene iki lho, langsung luar biasa. Dadi piro mau 5.000? 5.400. Alhamdulillah. 5.4 lepas agen Jurangkah iki. Muga-muga nang Purworejo terminal njaba iso entuk poin. Muga-muga dadakan soalnya agene ya ora ngawur ngabari. Wah, iki abot iki gawa watu. Dalane pemandangan indah, aku seneng banget jane nang kene iki. Wah. Penak banget ya Jogja Purworejo selepas perbatasan ya. Adem, penak, adem ijo-ijo. Dalane yo nyaman. Pemane iki ndul-ndul kene iki. Ndul, kene kan ndul-ndul iki. Nah, ndul. Ndul, iki ndul-ndul. Enak tenang. Ono nek ono sepur yo ono pemandangan. Nah, dalane yo jembar. Nyenang ke ya toh? Jembar ono apa? Jembar wajan Padang. Padang. Nyenang ke daerah kene iki.
Sukabaru. Paling cedak medune Sukabaru, ibu-ibu sing munggah karo anake mau munggah saka Jogja. Sukabaru. Jatuh ya Sukabaru. Rojo ya urung. Kerake keren detan. Oke. Pasar Kerendetan. Oh, saiki dadi pos ketupat iki. Pos ketupat. Nanti kanca-kanca sing mudik bisa leren-leren. Leren ngopi. Nah, gratis ya, Li ya? Gratis. Gratis. Mantap ya. Rungkat. As always, luar biasa Mas Ali Emon ini full humor, gokil. Ali Nasuha. Masuk jenis Ali Nasuha? Nasuha. Ada? Oh Ali Nasuha jenis guys. Ali Nafsuan? Aku Nafsuan. Aduh. Para komen itu. Ya kan nafsu makan itu. Ya ki masuk-masuk Mas Ali Nasuha, kondektur Pratomo. Pratomo sapa jenenge? Pratomo tok wis. Masa? Akhirnya kowe celuki Prat ngono mah apik lho. Prat. Lho, malah khas lho. Kondektur sapa? Prat. Wah. Wow. Tuku Prat. Mansion. Mau iso no mansion ketemu pisan. Iki berarti sing kepindho. Masa nek ora ya mansion. Sosok ini nyetuk deh penumpang Bali. Oh. Di pasar pes. Oke okay. Ya begitulah panduan aman saat briefing sama Bapak Ali Nasuha. Betul. Jadi saat tidak memungkinkan untuk mendahului, dia tetap bertahan di belakang truk. Benar. Jadi menjaga kenyamanan. Tetap safety ya bos. Nyaman plus safety. Mulane kanca-kanca jangan ragu naik Sugeng Rahayu. 704. Oh iya. Yeah. Insyaallah supirnya ora biayaan. Oke. Okay. Ora cicilan koyo kae. Iya, betul. Ini pasti dong. Sensasi yang berbeda ya Mas ya. Sensasi kenyamanan, perpaduan humor kebahagiaan. Setan. Kombinasi kenyamanan, kecepatan, dan ketepatan waktu. Iya betul. Keselamatan juga. Yang penting tetap tepat waktu. Iya, mantap. Selamat jalannya normal. Kok agar macet-macet betul ya. Tetap telat pada karo kancane. Ning yo oke lah, penak nyaman guys tumpane. Aku sing ngerasa ke dhewe kok. Iki 18 iki. Argianto. Oh, duwe. Nurpolis. Sapa? Nurpolis. Oh, Nurpolis. Kok nganggo 51 montore, Mas? Ini tidak memaksa untuk mendahului di saat perjalanan tidak memungkinkan. Iya. Yeah. Ya begitu. Betul. Iya. Wong sing dioyak ya apa? Ya ta, Mas? Nah, ya ada tuh. Tetap ngejar waktu, Mas. Tapi. Ya, tapi tetap menjaga keselamatan. Iya, benar. Jelas. Kita ngejar waktu ya tetap karena harus on time sampai Bandung. Iya, ben iso mangkat sesuai jam iso iya. Bandung e. Tapi kan harus diperkirakan lah ya. Di mana ada kalanya kita lari, di mana ada kalanya kita santai. Iya, benar. Lah mlayune nek bis iki nek ndi mlayune? Mlayune nek kosong. Kosong. Mantap. Nek kosong lagi mlayu. Dadi intine pragmatis ya, maksudnya menyesuaikan fleksibel lah, luwes situasional ya basa kini mantep. Jadi ini dalane nyantai ini ya mlayu ya, tapi ya nyantai mlayu ini ora banter banget, jadi tetap nyaman lah. Uye tetap nyaman ini guys, aku lho ngarep ini nyaman mlayu ini ya ora nyetak-nyetak ya ora iramane. Oke mlayu ini mlayu ora nyetak. Iya. Nek nyut penumpangnya mabuk. Ya pakai irama naik pelan. Ngereme yo. Iya, smooth ya, benar. Smooth
podcast yang Lampung apa aja nih? Panca ya? Idola jalanan. Bang Mulyone ketok meneh cantri. Tapi gak ketok sak bang juk. Pendowo. Aku ini harus mundur-mundur ya, mundur-mundur sasetan. Eh iya sih. Basic penumpangnya udah beda. Basic penumpangnya beda benar. Ya beda. Kayak tadi di Gaping penumpang mana? Nagrek Bandung. Tetap ngenteni dhewe ya. Mulai naikin penumpang.